Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi manna alayna bil minani allati la tuhsa وأنعم علينا بالنعم التي لا تستقصى خصوصا بأجلها وأعظمها وأكرمها وأزكاها وأحلاها وأطيبها وأضوائها وأجملها وأتمها وأكملها وأقدمها وأبقاها ألا وهو وجود ومولد وبعثة نبيه وحبيبه ورسوله وصفيه وكليمه وخليله إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود حبيب المعبود وإمام الركع السجود وسيدي كل والد وسيدي كل مولود سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وسيد الغر المحجلين وخاتم النبيين رحمته تعالى للعالمين وشفاعته للخلق أجمعين سيد الكونين وسيد الثقلين وسيد الفريقين وإمام المغربين وجد الحسنين رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد
Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuzzukum ala ta'atillah wa attiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina suratan wa ma'na la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa'in tawallaw faqul hasbi allahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam minhum rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa tubba'ihim bi ihsan ila yaumi liqa'ih. Wa qala ta'ala qul ayya habibi ya Muhammad bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waqala ta'ala wa rafa'na laka dhikrak sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Waqala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waqala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Waqala ta'ala
Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ilan nur wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Wa qala ta'ala wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Shadaqallahul 'aliyyul 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama ana rahmatun muhdah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin hadirat, para jamaah rahimakumullah, dimanapun berada, wabil khusus keluarga besar dzurriyah Eyang Mahmud, baik Eyang dalam Haji Abdul Manaf radhiyallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahul 'ali dan juga Eyang Agung Zainal Arif radhiyallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahul 'ali wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amadana bimadadihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan juga para ulama, para habaib yang sangat dijunjung tinggi, yang sangat diagungkan dan diambil barakahnya dan juga sangat diharapkan limpahan dari segala kebaikan dan anugerah yang Allah anugerahkan kepada beliau-beliau baik di dunia maupun di akhirat. Yang semoga semua para ulama kita dan habaib kita oleh Allah dipanjangkan usianya, dijaga dari segala kejelekan, dan juga oleh Allah dihadirkan terus di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat, memberikan cahaya, memberikan hidayah, memberikan nasihat-nasihat, curahan ilmu dan tarbiyah, tazkiyah, suluk, sehingga kita semua mengenal kepada Allah Jalla Jalalu wahdah dan mengenal kepada hakikat keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, dan kita bisa meraihnya di dunia, di barzakh, dan di akhirat kelak. Para jamaah sekalian, di penghujung acara maulid yang agung ini, yang mana ini merupakan acara rutinitas kita setiap malam Sabtu kedua di Makom Eyang, namun sekarang agak di luar sedikit ya, karena melihat situasi kondisi jamaah yang tentunya di dalam nanti sangat-sangat berjubel, yang pada akhirnya kurang baik, kurang adab kepada para aulia-aulia Allah yang lainnya ya, yang kelangkahin dan sebagainya. Dan malam ini momennya adalah momen maulid, artinya momen ta'zimul maulid, mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekaligus juga mengenal lebih jauh. Bagi yang belum tahu, mengenal tentang keagungan kelahiran Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita bersama-sama mencari barokah, tabarruk
dengan kebesaran maulidnya, kelahirannya, junjunan alam semesta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga di samping tabarruk ngambil barakah, dan kita juga ngambil kemuliaan tasyarruf, ngambil kemuliaan dengan maulidnya, yakni dengan keagungan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga di samping itu tawassul, yakni berdoa kepada Allah agar segala yang kita cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan akhirat dikabul oleh Allah. Amin. Yang mana dalam doa kita, kita bertawassul dengan wasilah keagungan kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga kita berkumpul di sini adalah berniat bersilaturahmi, berniat mencari ilmu, berniat berzikir bersama, yang tentunya ini semua adalah amal soleh yang tidak diragukan lagi. Dan kita kumpul dalam majelis yang agung ini, kita bersama-sama lagi happy-happy. Ya, ini istilah orang Sunda, lagi mungah-mungah. Ya, ini lagi berbahagia. Menghadirkan rasa bahagia kita karena dilahirkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diciptakannya beliau dari mulai cahaya yang paling pertama makhluk Allah diciptakan, lalu juga karena diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi, dan beliau dipilih oleh Allah menjadi rasul bagi kita semua, menjadi imam, menjadi uswah hasanah, menjadi pendidik, menjadi pentarbiyah murabbi, menjadi muaddib, pendidik adab, menjadi syafi', yakni penolong, penyelamat, menjadi munawwir, yakni penerang, menjadi muzaki, yakni penyuci jiwa, raga, dari segala najisnya, kotorannya, bahkan harta, benda, semuanya disucikan dari segala kotorannya. Dan juga menjadi basyir dan nadhir, yakni pemberi kabar gembira, hingga hati kita selalu gembira, dan pemberi juga apa, rasa takut di dalam hati kepada hal-hal yang seharusnya disikapi dengan rasa takut. Barusan Buya cerita di rumahnya Akang Haji Uron bahwa kita manusia dan makhluk Allah dikasih sifat, ada sifat sedih, ada sifat takut, sifat itu, sifat ini. Namun kebanyakan orang salah menerapkan rasa tersebut, salah menaruhnya, salah menyetelkannya. Bahwa rasa takut ditaruh dalam hati dan disetelkan dengan apa? Dengan kehilangan dunia, kerugian dunia. Ya, takut kalau hilang dunia, takut kalau rugi dunia. Kesananya takut, yang paling besar takut mati. Ini salah naro takut. Kalau orang-orang yang mendapatkan didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadhira. Apa nadhira? Nadhira yakni Rasulullah sallam adalah nabi yang menanamkan rasa takut di dalam hati. Takut kepada yang seharusnya ditakuti.
apa yang seharusnya ditakuti yang lahir daripada sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nadhira adalah takut oleh murka Allah. Takut ketika sudah ada di wilayah rahmat dan keridhaan Allah, lalu takut diusir dari wilayah rahmat, wilayah keridhaannya, wilayah cintanya. Ini rasa takut yang paling besar. Lalu juga takut oleh siksanya Allah Jalla Jalaluhu wahda. Yang siksanya Allah ini lahir dari murkanya Allah. Nah, ini rasa takut yang tertanam hasil ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kehilangan dunia? Tidak diajarkan takut. Bagaimana dengan kematian? Tidak diajarkan takut. Kan? Bagaimana oleh makhluk? Tidak diajarkan takut. Yang diajarkan takut adalah oleh Allah. Ya, mana takut oleh Allah adalah takut terhadap kedudukan makhluk, yakni kedudukan mungkinat di makhluk. Kedudukan mungkinat makhluk. Apa mungkinat makhluk? Yakni semua ciptaan Allah ini hukumnya mungkin. Menurut akal. Fahami oleh kita. Dan hatinya orang-orang yang diajarkan takut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kepada masyiatullah, kehendak Allah di dalam berbuat. Allah berbuat sekehendaknya. Ingat, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Sifat jaiznya Allah. Kelihatan. Kalau Allah punya sifat jaiz, yaitu mungkin berbuat, mungkin tidak. Bergantung kepada kehendak Allah. Tidak bisa kehendak Allah tertekan oleh siapapun apapun makhluknya. Maka hamba ini adalah bagian daripada mumkinat. Walaupun sekarang mukmin mungkin, setelah ini kafir, na'udzubillah min dzalik. Walaupun sekarang muwahhid, bertauhid mungkin, esok atau lusa menjadi musyrik, na'udzubillah min dzalik. Walaupun sekarang saleh, mungkin esok atau lusa melakukan maksiat, dosa-dosa besar, na'udzubillah min dalik. Walaupun sekarang kita ada di majelis ilmu, mungkin esok lusa ada di majelis maksiat, na'udzubillah min dalik. Walaupun hari-hari kita, hidup kita sekarang ini ada dalam wilayah iman Islam, mungkin saja di waktu mati dicopot iman Islamnya oleh Allah, na'udzubillah min dalik. Karena kita makhluk ada dalam wilayah mumkinat. Ketika kita melihat sifat jaiznya Allah, menatap sifat jaiznya Allah, maka orang-orang yang tahu, orang-orang yang mengerti, pasti semua merasa takut. Walaupun sekarang sedang soleh, pasti takut. Kesolehan ini karena kita ini masih mungkinat, mungkin. Soleh disolehkan oleh Allah, dibuat oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Sementara kehendak Allah sekehendaknya, tidak bagaimana kita, tidak bagaimana makhluk, tapi makhluk bagaimana Allah Jalla Jalaluhu wahda. Nah, inilah rasa takut yang ditanamkan oleh Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah. Begitu pula basyiran,
Nabi kita sang pemberi rasa bahagia di dalam hati umat. Penanam rasa bahagia di hati umat. Sifat bahagia ini sifat manusiawi. Manusia makhluk punya rasa bahagia. Namun kebanyakannya salah naruh sifat ini. Kan? Salah naruh sifat bahagia ini. Dan pahami. Ini kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia menaruh sifat bahagianya, menyetelkan sifat bahagianya salah. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sifat Nabi Bashiran adalah kita harus bahagia dengan hakikat karunia. Kita harus bahagia dengan apa? Hakikat karunia. Dengan hakikat nikmat. Dengan hakikat keselamatan. Dengan hakikat kebahagiaan dan kemuliaan. Pahami oleh kita. Allah, Allah, Allah. Apa hakikat karunia? Hakikat karunia itu yang paling pertama tatkala hati ini dikenalkan oleh Allah kepada Allah. Tatkala hati ini dikasih rizki oleh Allah, yakin, iman, cinta, mengagungkan, tunduk kepada Allah. Begitu pula kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada Al-Quran dan kepada semua para nabi dan rasulnya Allah dan kepada semua kitab-kitab Allah. Pahami oleh kita. Dan kepada akhirat. Allah, 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 Allah. Dan juga cinta, percaya, mengagungkan, taat kepada para ulama-ulama Allah. Ini adalah hakikat anugerah. Pahami? Cinta dan mengagungkan kepada para wali Allah, para solihin. Serendah-rendahnya kepada muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Ini hakikat anugerah dari Allah. Dan juga hakikat anugerah dari Allah mengenal kepada cara beribadah kepada Allah. Cara bergaul dengan Allah Jalla Jalalu Wahda dengan sebaik-baiknya akhlak yang Allah ajarkan. Cara bergaul dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya akhlak yang Allah dan Rasulnya ajarkan, bahkan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara untuk bisa meraih pertemuan dengan Allah, kedekatan dengan Allah, ma'iyah, kebersamaan dengan Allah. Begitu pula dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kedekatan, kebersamaan dengan para kekasih Allah semuanya. Dan juga cara untuk meraih keriduan Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Ya. Pahami oleh kita. Sampai surganya Allah Jalla Jalalu Wahda. Ini anugerah ya, yang merupakan hakikat anugerah yang harus disikapi dengan bahagia. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang Bashiran. Apa Bashiran? Sang penanam rasa bahagia. Ingat, Rasul yang menanamkan dalam hati kita Bashiran itu. Bukan sekedar memberi kabar gembira lah, tidak. Tapi Rasul menanamkan kan
rasa bahagia di dalam hati. Allah, 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 Allah. Namun rasa bahagia ini itu. Ya. Lalu rasa bahagia yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, yang nikmat ini diketahui oleh kita, diyakini atau diduga oleh kita dengan dugaan yang berat, yaitu dzan, bahwa nikmat dan pemberian Allah ini menjadi wasilah, kan, menjadi pelantara kepada peraihan anugerah yang hakiki yang tadi. Apa nikmat pemberian dari Allah yang menjadi wasilah? Hidup ini, jasad ini, ruh ini, akal ini, kecerdasan, kesehatan, kekuatan, kan? Dan sebab-sebab kekuatannya, makanan, minuman, obat, kan? Nah, lalu juga keamanan, ketentraman, kedamaian, insyaallah kesuburan, termasuk keluarga. Nah, kita punya tempat, kita punya rumah, kita punya negeri, kita punya tetangga, kita punya pemerintah, kita punya bangsa. Nah, ketika kita lihat, kita ketahui bahwa ini semua diyakini atau diduga dengan dugaan berat, bahwa ini bisa menjadi wasilah, betul-betul menjadi wasilah terhadap peraihan hakikat anugerah yang tadi disebutkan, maka ini juga harus disikapi dengan rasa bahagia. Paham? Kita dikasih sehat, bahagialah. Kita dikasih panjang umur, berbahagialah. Kita dikasih apalagi aman, berbahagialah. Kita dikasih banyak rezeki, berbahagialah. Kita dikasih teman hidup, istri, suami, kan? Berbahagialah. Kita dikasih anak, berbahagialah. Kita dikasih jabatan dunia, berbahagialah. Kita dikasih kecerdasan, berbahagialah. Namun ingat, yang harus disikapi dengan bahagia ketika hati kita meyakini atau menduga dengan berat bahwa ini semua, kan, betul-betul menjadi wasilah bagi peraihan hakikat anugerah yang tadi. Betul-betul ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Betul-betul ini bisa mengenalkan kita kepada Allah. Betul-betul ini bisa menjadi sarana ibadah kita kepada Allah. Fahami oleh kita. Kalau ternyata tidak ada keyakinan dan tidak ada dugaan, maka nikmat-nikmat ini tetap tidak bisa disikapi dengan bahagia. Apalagi kalau yakin-yakin bahwa pemberian Allah ini, nikmat ini malah menjadi sarana maksiat kepada Allah. Yang ingat kepada Allah hati, yang lupa kepada Allah hati. Faham tidak? Faham? Yang ibadah kepada Allah hati kita, jasad kita, kan? Dan yang maksiat kepada Allah hati kita, jasad kita. Jasadnya masih yang ini, hatinya masih yang ini, akalnya masih yang ini, kan? Tapi ketika pemberian Allah ini malah digunakan oleh kita untuk melupakan Allah, untuk melupakan Rasulullah SAW, digunakan untuk meninggalkan pengabdian kepada Allah, malah maksiat kepada Allah, melakukan kemungkaran dan kezaliman, kezaliman kepada sesama makhluk Allah, maka hati-hati, jangan disikapi pemberian Allah itu dengan rasa bahagia, tapi harus disikapi dengan rasa sedih yang mendalam, rasa takut yang mendalam, dan juga rasa menyesal yang mendalam. Ingat, menangis kepada Allah lalu meminta maaf kepada Allah, sebetul-betulnya bertobat kepada Allah, berjanji tidak akan melakukan dosa lagi, tidak akan melakukan kezaliman lagi, itulah yang harus disikapi
Ya. Fahami. Faham tidak? Faham? Harta yang dipakai maksiat, yang dipakai taat juga, itu juga. Rumah yang dipakai taat, yang dipakai maksiat, itu juga. Kendaraan yang dipakai taat dan kendaraan yang dipakai maksiat, itu juga. HP yang dipakai taat, HP itu juga yang dipakai maksiat kepada Allah. Ketika HP ini bisa dipakai taat, sikapi dengan bahagia. Inilah basyiron yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika HP ini dipakai maksiat kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah, kita melihat yang porno-porno, kita melihat, ingat, yang tidak boleh dilihatnya, kita mendengar pembicaraan yang tidak boleh didengarnya, kita bikin status, bikin kata-kata ucapan yang sesungguhnya itu adalah kata-kata yang keji, kata-kata yang munkar, ingat. Lalu kita bikin status, lalu kita sebarkan kepada yang lain, ketahuilah, jangan merasa bahagia. Alhamdulillah saya punya HP termahal, terbaru. Tapi ternyata HP ini dipakai maksiat kepada Allah Ta'ala. Apakah harus disikapi dengan bahagia? Lah, tidak. Tidak, tapi justru harus disikapi dengan rasa takut oleh murka Allah, oleh siksa Allah. Faham? Faham? Karena ini semua sarana, nikmat ini sarana. Bisa dipakai ibadah, bisa dipakai maksiat. Jasad ini juga sarana, ruh ini juga sarana, akal juga sarana, kecerdasan sarana, jabatan sarana, semuanya bisa dipakai ibadah, bisa dipakai maksiat. Rizki pemberian Allah, nikmat itu ini sarana, bisa dipakai ibadah, bisa dipakai maksiat. Ketika bisa dipakai ibadah, itulah yang harus disikapi dengan rasa apa? Bahagia. Ketika tidak dipakai ibadah, maka yang harus ditanamkan dalam hati bukan bahagia, tapi apa? Rasa takut, rasa sedih. Paham? Paham tidak? Hayati oleh kita. Pahami oleh kita. Maka segala nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang kafir dan ahli maksiat, hidupnya, sehatnya, kuatnya, cerdasnya, jabatannya, dan semua rezeki yang Allah limpahkan kepada mereka, itu semua hanyalah menjadi azab yang sangat berat, menjadi kehinaan yang sangat sekali. Ingat, semakin banyak rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang kafir dan kepada ahli maksiat, yang digunakan pemberian Allah itu dalam maksiat kepada Allah, maka semakin banyak rezeki dan nikmat, semakin menenggelamkan orang tersebut di dalam api neraka yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Paham? Bahwa kalian datang ke sini saat ini sedang melakukan perintah Allah, sedang melakukan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang mengingat Allah, mengagungkan Allah, mengingat, mengagungkan Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang mendengar tentang kebesaran Allah, tentang kebesaran Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, sedang memuji Allah, memuji Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengucapkan kalimat thayyibah kepada Allah, dan sedang bersalawat salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang munajat kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan sedang bertawassul kepada Allah dengan kebesaran Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Ketahuilah, hidup kamu yang sekarang inilah yang harus disyukuri. Sehat kalian yang sekarang ini yang harus disyukuri. Masya Allah. Ingat, tenaga yang kalian yang sekarang yang harus disyukuri. Harta yang digunakan oleh kalian sehingga kalian sampai ke majelis ini yang mulia. Bawa duit berapa? Saya bawa duit 5.000 perak. Yang 5.000 perak itulah
yang sungguh itu adalah anugerah dari Allah yang harus disikapi dengan rasa syukur dan rasa bahagia, ketimbang uang kamu yang 10 miliar yang ada di bank yang masih burem, remeng-remeng, tidak tahu apakah ini akan jadi maksiat atau akan jadi taat. Lah, tidak tahu. Paham tidak? Eces tidak? Barangkali-kali yang datang ke sini cuma pakai kekuatan kaki saja. Dan itulah yang beruntung. Ketimbang mobil kalian yang kalian taruh, yang kalian beli ratusan juta atau miliaran. Masya Allah, yang ini tidak jelas. Apakah mobil ini jadi maksiat atau jadi taat? Lah, tidak jelas. Yang jelas sekarang, kaki kalian dipakai melangkah ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim, majelis mengagungkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau tidak? Jelas. Faham. Hayati. Oh, maka yang dipinta oleh orang-orang saleh di dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah hakikat anugerah yang tadi dan wasilah-wasilahnya, kan? Sarana-sarananya yang betul-betul menjadi sarana dalam peraihan hakikat anugerah itu. Eces ente? Alhamdulillah. Allah 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 Allah. Nah, kalau kita perhatikan anugerah-anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, di antaranya apa yang menjadi wasilah terbesar anugerah dari Allah adalah wujudnya dan kelahirannya dan diutusnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahami. Karena dengan diciptakannya cahaya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka semua alam semesta menjadi ada, yakni diadakan oleh Allah dengan cara Allah Ta'ala menjadikan cahaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilahnya, wasilah bagi keberadaan semua alam semesta dan wasilah bagi segala kebaikan, bagi rahmat yang Allah sebarkan ke seluruh alam semesta. Apa yang dijadikan oleh Allah sebagai wasilah paling pertama dan paling utama adalah nur, cahaya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Allah menciptakan ruh menjadi wasilah lagi. Lalu Allah Ta'ala menciptakan jasad Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, ya, di rahim ibunya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu Allah mengeluarkan, ya, jasad yang sudah diisi ruh yang teragung. Jasad yang agung ini dikeluarkan oleh Allah dari alam rahim ke alam dunia yang disebut dengan maulid. Maka maulidnya merupakan anugerah pula, merupakan Masya Allah karunia yang tidak ada bandingannya. Masya Allah. Yang keagungan kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah ditandai dengan berbagai kejadian-kejadian yang Allah kehendaki dan yang Allah buat. Ketika menjelang dilahirkannya Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Arasnya Allah, keraton Allah gemetar, bahagia karena dilahirkannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kursinya Allah ditambah cahayanya oleh Allah.
semuanya mengiringi kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langitnya Allah dihias oleh Allah dengan cahaya yang luar biasa. Masya Allah, langit ikut berbahagia dengan lahirnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Surga dan penghuni surga ikut bahagia dengan lahirnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Masya Allah. Amin. Bumi ini semua ikut bahagia dengan lahirnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjelang mau dilahirkan Nabi kita, bumi ini yang tadinya bertahun-tahun kekeringan, ketika dekat kepada kelahiran Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini subur semuanya. Allah. Ya. Bangsa setan semua kebingungan. Bangsa jin kesusahan. Yang biasanya bolak-balik ke langit, menjelang dilahirkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang undang-undang baru. Tidak diperbolehkan lagi bangsa setan, bangsa jin memijakkan kedua telapak kakinya ke langit. Siapa yang memaksakan diri akan dilempari dengan panah-panah api. Tidak ada yang berani lagi. Insyaallah. Allah Allah. Semua binatang yang ada di muka bumi gembira semuanya dan berbicara dengan bahasa Arab yang fasih kedengaran oleh Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Gembira atas kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berhala-berhala yang ada di muka bumi di malam Senin, malam dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berjatuhan semua, remuk semuanya. Masya Allah. Ini pertanda semua kesesatan-kesesatan, kemusyrikan dan kekufuran ya, tidak akan berkutik berhadapan dengan cahaya baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Tanda kemegahan kerajaan Kisra Anusarwan, bangunan yang sangat megah, lambang kebesaran negaranya, ada 14 lambang kebesaran negaranya. Malam Senin, malam dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amruk mendadak. Ada satu danau yang disebut Danau Sawah di satu negara. Di malam Senin danau tersebut mengering mendadak di waktu yang sangat singkat. Ada satu tegalan ya, satu gurun di satu negara yang sebelumnya tidak pernah ada airnya, malam Senin tersebut berubah menjadi danau. Ada api yang disembah oleh kaum Majusi kan, di kota Persia, di mana 1000 tahun sebelumnya tidak pernah padam. Malam Senin, malam dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendadak padam api tersebut. Allah 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 Allah. Bidadari turun dari surga mengikuti pemimpin bidadari, yaitu dua wanita dunia. Yang pertama Sayyidatuna Maryam alaihissalam, yang kedua Sayyidatuna Asiyah alaihissalam, yang mana Sayyidatuna Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam dan Sayyidatuna Asiyah radhiyallahu ta'ala anha adalah istrinya Fir'aun yang tidak pernah tersentuh oleh Fir'aun. Keduanya wanita suci, dalam riwayat keduanya calon istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Keduanya diiring para bidadari mengunjungi Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha di malam Senin tersebut. Lalu kehamilan Sayyidatuna Aminah tidak seperti kehamilan umumnya wanita. Biasa umumnya wanita bunting ya. Semakin bertambah bulannya semakin besar. Tapi kehamilan Sayyidatuna Aminah sampai 9 bulan persis seperti kan pertama kali. Tidak ada bengkak.
perutnya. Dari mana Sayyidatuna Aminah tahu? Sayyidatuna Aminah tahu ketika berhenti haid, langsung datanglah di malamnya para rasulnya Allah. Tiap bulan datang para rasul Allah memberi kabar gembira, memberitahu ya, akan kelahirannya ya, Nabi akhir zaman yang menjadi rahmat ke seluruh alam, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul memberikan kabar gembira kepada Sayyidatuna Aminah. Dan para rasul beramanat kepada Sayyidatuna Aminah, wa samihi idza wa ta'tihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, li annahu satuhmadu akbar. Kau Aminah nanti kalau sudah melahirkan kasih nama Muhammad, yang artinya Muhammad itu nanti akan dipuji-puji oleh ahli bumi dan ahli langit. Allah, 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 Allah. Begitu menjelang kelahiran, pas malamnya, Masya Allah, datang bidadari tadi, datang Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asiyah. Tidak ada paraji, tidak ada bidan, tidak ada dukun beranak. Nah, sendirian Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Tuh, para malaikat memenuhi rumahnya. Semuanya pada bertasbih, bertahmid, bertakbir. Penuh dengan cahaya rumahnya Sayyidatuna Aminah. Lalu memancarlah cahaya dari perut beliau. Beliau yang menyatakan sampai ke langit. Dengan cahaya tersebut beliau bisa melihat dari dalam kamar gedung-gedung yang ada di kota Son'a, ibu kota Yaman, dan yang ada di Syam, Syria. Kelihatan dari kejauhan. Masya Allah. Ini karomah yang Allah berikan kepada Sayyidatuna Aminah, dan irhas yang Allah berikan kepada sang bayi teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu pas mau melahirkannya, pas mau keluarnya sang bayi ini, diiringi dengan tasbih, takbir, tahmidnya para malaikat di bumi dan di langit dan di semua alam semesta, Masya Allah, diiringi dengan gemetarnya arasnya Allah, keratonnya Allah Jalla Jalal Wahdah, Masya Allah, dihadiri dengan bidadari, dihadiri dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu malaikat Jibril mengoperasi Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha, lalu dikeluarkanlah sang bayi ini melalui perutnya, tidak melalui farjinya, ya, langsung seperti biasa lagi. Ini operasi malaikat ya, beda dengan operasi manusia. Masya Allah. Lalu ketika kelihatan oleh Sayyidatuna Aminah, sang bayi ini sujud. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, nah, di dalam kitab Dalailun Nubuwahnya, lalu setelah sujud, tuh, sambil memuji Allah, berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, lalu melihat ke jihad langit, tangannya diginikan, tuh, lalu juga memuji Allah dan mengagungkan Allah dengan bahasa Arab yang fasih, Masya Allah. Dan malaikat memberikan pakaian kepada sang bayi ini, dan kelahirannya itu tidak ada kotoran, tidak ada najis, tidak ada sakit, dan juga tidak ada darah, tidak ada plasenta, tidak ada air ketuban, tidak ada apa-apa. Bersih. Dan aroma yang Masya Allah ya, sangat wangi sekali yang keluar dari tubuh sang bayi teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dikhitan dari kodratnya dan pusernya juga sudah seperti yang dewasa dari kodratnya, dan bibir kelopak mata beliau juga sudah dicelak dari kodratnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Ini tanda-tanda keagungan kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaannya, siapa yang berbuat itu semua? Allah. Siapa yang menggegerkan alam semesta ketika Nabi dilahirkan? Yang mengguncangkan arasnya siapa? Yang menghiasi kursi dan langit siapa? Yang menyuburkan bumi siapa? Yang menjatuhkan semua berhala-berhala siapa? Yang memadamkan api kaum Majusi siapa? Yang mewujudkan semua tanda-tanda yang ajaib di muka bumi itu siapa? Allah. Yang memerintahkan, mengkondisikan semua malaikat bertasbih, bertahmid, bertakbir siapa? Yang mengkondisikan
bidadari surga dan Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah datang mengunjungi Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa? Allah. Allah yang memberikan karomah kepada Sayyidatuna Aminah bisa melihat dari dalam kamarnya ke tempat yang sangat jauh sekali. Siapa itu? Allah. Allah. Masya Allah. Jadi yang mengagungkan kelahiran Nabi kita siapa? Allah. Yang meramaikannya siapa? Allah. Yang menghebohkannya siapa? Allah. Yang mensohorkannya siapa? Allah. Jadi siapa yang paling pertama kan? Mengagungkan maulidnya Rasulullah SAW? Allah. Tidak ada makhluk yang bisa menyamai dan kepada Allah di dalam mengagungkan kelahiran kekasihnya, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah dan semua malaikatnya Allah mengagungkannya, bidadari-bidadari surga mengagungkannya. Masya Allah. Langit, aras, kursi mengagungkannya. Bumi mengagungkannya. Semua mengagungkan kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah ini tidak mungkin bisa dihapus. Dan sejarah ini tidak akan terjadi lagi setelahnya. Ila yaumil qiyamah, ilal abad, sampai kapanpun. Dan kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak. Hanya terjadi kepada kelahiran Sayyidul Wujud Nabi kita semua Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Allah saja mengagungkan dan meramaikan kelahiran nabinya, bagaimana dengan kita? Kalau para malaikat mengagungkan dan meramaikan kelahirannya, bagaimana dengan kita? Ingat, Masya Allah, Tabarakallah. Allah, Allah, kalau semua makhluk mengagungkan kelahiran Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, merasa bahagia atas kelahiran beliau, bagaimana dengan kita yang menjadi umatnya? Kalau kita mengaku dan merasa cinta kepada beliau, pasti akan mengagungkan kepada kelahiran beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eces? Alhamdulillah. Allah. Maka di akhir pertemuan ini juga kita semuanya mari bersama-sama ya bersalawat salam marhaba menghadirkan Baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bertawassul dengan kebesarannya. Ya, bersama-sama memaulidkan, memuludkan jiwa raga kita. Memuludkan iman Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Memuludkan segala yang Allah berikan kepada kita. Harta benda, jabatan, ya. Keluarga, keturunan, semua kita mulutkan bersama. Malam ini, khusyukkan hati kita, ya. Pusatkan hati kita kepada Allah dan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu juga permohonkan kepada Allah syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah juga mengabulkan segala hajat-hajat kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menutupi semua aib kita, menjauhkan kita dari segala kejelekan, dari fitnah musibah, dan dari kejahatan makhluk yang nampak yang tidak nampak, dari godaan syaitan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, dan memanjangkan umur kita dengan penuh nikmat dan penuh hidayah, penuh taufik, penuh syukur, penuh zikir, penuh pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Dan mudah-mudahan segala yang kita amalkan, yang kita perjuangkan diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah,
dan juga mendapatkan apresiasi dari Allah, ridhanya Allah, cintanya Allah, dan syafaat dari baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wa sallam shahran ala mashhuril aqwalil marwiyah, توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية، وأن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحضيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ زنا صلى الله عليه يا نبي سلام عليك برا
ya husnul khatam ya Allah fi zarzil rabbi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbana maqad sa'alna ya Allah bina ta'ayaka al-kisami ya Allah Rabbi zahirin al-Nabi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Ya Rahman Ya Nurahim Marhaban Jandal Husaini Marhaban 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 Ya Marhaban Ya Nurahim Marhaban أشرف الرسل محمد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين يتكتب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أمين سدينا نانكت بنانان tawassul kalian keagungan Maulidul Mustofa sallallahu alaihi wasallam moga Allah mengabulkan segala doa orang sadayana. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim wa radha an jami'i sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna dirata Maulidi nabika al-karim
فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وضوينا من الجنة غرفا فارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا ذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاويف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في العلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهمنا لما بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضقت فكنت لها قمينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزكي الأمينا كذا آل وأصحاب كرام ومولاهم وتابعينا يا إلهي بحقه دمر الباغي والفساد يا إلهي بحقه جد بلطفك يا جواد يا إلهي بحقه آتنا السؤال والمراد حصل القصد والمراد وصفى الوقت والوداد وبرؤيا محمد فرحت أنفس العباد عن غرامي ولوحتي لا تحركني في الملام ذاك ديني وملتي ذاك لي غاية المرام محنتي به لذتي سلوتي للهوى حرام لا فتنتم كفتنتي سددوني بلا كلام وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واختم لنا ولهم منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهود الله له الفاتحة. Tiupkan telapak tangan, usap-usap, tiupkan karena cai, karena naon we tuangun leutun karena artos dan sabu tiup gud. Nah, cana kadi tu cai nak, nah, masing-masing nyelebetkan ke sumur. Kubul, kubul, kubul. Alhamdulillah para jamaah sekalian dan seluruh keluarga besar Mahmud, sebelum ini ditutup dengan salam terakhir dan sebelum salam wada ke Eyang, ya Al-Fakir mengundang kepada semua hadirin hadirat dan yang tidak hadir juga semua keluarga besar untuk hadir dalam acara Muludan di Simpang pada tanggal 6 Desember. Tanggal 6 Desember pagi-pagi hari Ahad jam 7 sampai zuhur berjamaah dan sekaligus mohon doa untuk anak-anak Al-Fakir yang mau di akadin dinikahkan ya, ada enggak tahu 5 atau 6 atau 7 wallahu a'lam ya. Ya mohon doa semuanya acara akad jam 8
Jadi kepada semua dulur-dulur sadayana diondang, ya. Sadayana diondang, tapi hapunten bisi teu kasuguhan. Hapunten bisi teu kahormat, teu kadama-dama nya ka sadayana. Aing onang mah arek ngan hampura bisi teu kasuguhan. Aing nyayagikeun mah insyaallah, ya. Ngan heuh kitu we saya-aya teh nya. Tah kitu ka sadayana. Doakeun pribados sing disehatkeun, dijaga dirasa tina sagala kaula dan lahir. Amin ya Allah. Ya doakeun sing panjang umur. Amin, amin ya umur panjang, amin, amin. Doakeun sadaya. 1000 tahun perjuangan di simpang, doakeun dan oge perjuangan dina dakwah sing kenging pertulungan Allah. Amin. Allah lancarkeun segala sesuatuna. Kitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok maju.